Selamat datang kembali di channel Yagi Sekmawe. Kali ini kita akan membahas tentang Yamaha Mio pakai rantai dan sebagai persiapan sebagai kelas sporting di Powertech 2020. Berapa sih biaya modifikasi Matic pakai rantai ini? Oke. Di sini body setnya menggunakan Yamaha YZ New. Sekitar harganya ya lumayan, 1,5 juta YZ New. Terus untuk stangnya di sini menggunakan dari AHRS. Stangnya AHRS. AHRS dengan harga satu set 800.000. Terus untuk rem setnya ini pakai Yamaha NMAX katanya. Ini harganya depan belakang itu sekitar 600.000 rupiah. Untuk shock depan, shock depan ini menggunakan dari Kawasaki KLX original. Ini harganya di kisaran harga 2,3 juta. Terus untuk roda set, terus untuk roda set ini depan, terus belakang ada di kisaran harga 3,5 juta dengan menggunakan dari KLX. Tromolnya KLX juga. Belakang ini KLX. Aranya di sini menggunakan dari Kawasaki KJ satu set. Ini harganya sekitaran 500.000 rupiah satu set. Shock belakang ini menggunakan Ride It GP. GP Pro Series Suspension. Mungkin ini udah di-upgrade ya. Ini harganya ada di kisaran 850.000 rupiah. Untuk shockbreaker belakangnya. Terus ini untuk paket perubahan dari Matic biasa ke rantai kan dilakukan pemotongan. Terus membeli juga pen belnya dari Repo AT. Satu set di sini untuk perubahan di sini harganya sekitar 1,5 juta. Udah satu set ya. Sampai dari blok kiri atau kanan satu set itu 1,5 juta. Kita go 26 28. Oh 28. Ini di rentan harga 800.000 rupiah. Terus dari sektor mesin, satu set mesin ini perubahannya semuanya lah dari head sampai segala macamnya itu ada di kisaran 3,5 juta. Dan untuk rangka, ini rangkanya itu di kisaran harga 3,5 juta. Terus untuk footstepnya ini replika ya. Ini replika footstepnya itu sekitaran harga 250.000 kiri kanan. Dan untuk knalpotnya set, ini knalpotnya dari Y28 muffler, racing muffler Purbalingga. Harganya itu ada di kisaran 800.000 rupiah Y28. Ini masih tetap ada ya untuk kipasnya. Ini untuk saringannya. Ini rangkanya juga. Rangka bawah. Ini dekalnya mungkin harganya sekitar 500.000 mungkin ya. Dekal? Dekal? 700. TK-nya ini dari BLK Racing. Nih, BLK
tebal. Laminasinya 3M enggak? Bukan. Bukan laminasi 3M ya. Dekalnya di harga 700.000. Jadi totalnya itu adalah 21 juta. 21 juta ini untuk modifikasi Matic dengan basic Mio 2 tahun 2004. Kita ngehabisin 21 juta untuk membangun motor ini. Itu sih untuk secara garis besar, mungkin dengan yang lainnya juga bisa habis sampai 30 juta mungkin ya. Ini secara garis besar aja. Oke. What a day, I don't even know what day it is. What to say when dictation ain't conveying it. So I just keep replaying it and waiting a bit for the pop. Magic in the lane as I toss a teardrop. Fear